なんかいる。Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap harinya. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya. Kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Enjoy. Nah ini sudah berarti di episode ke-8 itu sudah pidato untuk ketua OSIS lah. Tinggal menunggu waktu pemilihan yang menang siapa. Kayaknya si MC sih kayaknya yang menang. Pasti si MC itu. Rusia episode 9. Oh, mati. Tembok mati. Soalnya kan Yuki sama Mas Ashika kan mereka kan saudara. Kalau Yuki rumahnya udah sebesar ini, berarti kan Mas Ashika mah anak sultan, cok. Mereka kan saudara, cok. Langsung sekarang. Langsung sembuh sekarang. Obatnya tuh simple. Obatnya simpel tapi sulit. Oke, dengarkan dulu openingnya. Obat yang simpel tapi sulit untuk didapatkan. Butuh proses yang lama. Sampai kini openingnya udah cocok sih dengan anime sih. Battle nggak ada, slice of life sudah lama, cocok. Udah cocok opening tuh, udah cocok para opening. Pelut ganti udah pas. Udah pas sepertinya tuh. Episode 8 komedi romantis dan hipnosis. Hipnosis apa hipnotis? Oh,
ん？Apanya? Entah kenapa aja sih rambutnya enggak jalan. Oh, coba ditutup dibuka lagi coba. Sampai mana tadi? Pasti menang lah, tenang aja, pasti menang sih. Pasti menang sih, tenang aja sih. Oh, pada sembunyi semua. Berarti mereka ngobrol di ruang OSIS toh. Sosialnya kuat sekali. ってのがよくわかんないし、お前の恋愛感って
言わないか、自分を安売りするようなことはしないほうがいいと思うよ。それさやっちにも言われた。まあ向こうはみんな好きだったけど、マジで何を待ってていたとかするんだ。あれはね、あれはね、aku lihat rambut kayak gini jadi keinget anime si siapa tuh ya, Kaguya Love is War, pelayannya Kaguya tuh tuh namanya siapa tuh ya, rambutnya juga sama pirang gini tuh kalau gak salah tuh, terus ikat rambutnya cuma satu. Si Arya masih belum sadar toh kalau mereka saudara toh. Masih belum sadar sama sekali si Arya. ちょっと待って、実は6世紀からの最中に私が観客に桜を仕込んで、
Gak percaya nih, kalau mereka ketemu secara kebetulan. Datang lagi. Datang lagi. ほら、いいわよ。マジでやるよ。いいから。
坊ちゃん茶番さっさと終わらせるのよ。じゃあこの指をよく見てください。Satu lagu suka anime ini karena ke cover-covernya tuh. Ini kan lagunya Hatsune Miku tuh. Anjir. Oke, kita dengarkan dulu endingnya. Ini lagunya Hatsune Miku tuh. Iya, Hatsune Miku nih. Hatsune Miku. Hatsune Miku. Anjir. Emang endingnya tuh selalu nge-cover ini anime tuh. Si Alia lagi nyanyi.
Aku nyatu demiku. Selama opening emang lebih sering si Alia terus. Si Alia terus itu loh.